Kembali lagi di channel saya ucapkan selamat datang yang baru gabung ya teman-teman. Kali ini kita akan membuat simpul. Yang pertama kita butuhkan tentu untuk belajar yaitu tali paracord dan gunting, sama yang terakhir korek untuk perapiannya ya teman-teman. Untuk pertama kali kita satukan ujung sama ujung agar tengah dari tali terlihat ya teman-teman, seperti ini. Berarti tengah-tengahnya di sana ya teman-teman. Ini adalah tengah-tengah dari talinya. Oke. Lalu kita seperti ini ya teman-teman, seperti di gambar. Di bawahnya tali satunya. Oke. Di bawahnya lagi ya teman-teman, di ada lubang dan kita masukkan, lalu tarik sekencang mungkin ya teman-teman. Nah seperti ini jadinya knot ya. Ini di atasnya itu sudah tidak bisa diolah-olah teman-teman. Di mana ini, di atasnya itu lingkaran itu sudah tersimpul kuat, tidak akan menyatu sama yang bawahnya itu. Kita buat lagi ya teman-teman biar menjadi lancar pembuatannya. Oke. Yang pertama-tama kita ke atas ya teman-teman, di atas tali itu yang bawahnya kemudian kita masukkan ke lubang yang pertama tadi ya teman-teman. Ya seperti ini, sangat mudah ya teman-teman. Dua simpulnya sudah kita buat, sangat mudah. Oke. Lalu kita buat lagi ya tiga, yang atas ke atasnya tali, talinya di bawah, di bawahnya tali yang pertama ya teman-teman seperti ini. Lalu kita masukkan lubang yang sangat besar itu yang pertama kita buat tadi. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Tarik yang kencang ya teman-teman agar rapi, agar rapi ya, harus penarikannya harus kencang ya teman-teman. Jadi seperti ini tiga simpulnya berjejer ya. Tiga simpulnya berjejer seperti ini jadinya teman-teman ya, sangat mudah sekali. Semoga teman-teman bisa mencoba di rumah ya dengan sangat mudah dan lancar. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.